Assalamualaikum. Di playlist wisata dan tempat nongkrong Mojokerto, atau teman-teman bisa langsung klik link playlist wisata dan tempat nongkrong Mojokerto di deskripsi video ini. Di depan ini ada pertigaan pas selesai masjid, jadi kita belok ke kanan selesai masjid. Ini juga ada petunjuk arah Taman Kerinci KSP, harus belok ke kanan. Di depan ini kita belok ke kanan lagi dan kita sudah masuk area Taman Kerinci KSP Pacet. Kita tinggal memarkir kendaraan kita untuk biaya parkir motor Rp3.000 dan mobil Rp5.000. Alamat dari Taman Kerinci KSP Pacet ini terletak di Dusun Randegan, Desa Waru Gunung dan Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Jam operasional dari Taman Kerinci KSP Pacet buka mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore setiap hari. Di awal kita masuk di sebelah kiri inilah letak loket, di mana usia di atas 2 tahun sudah dikenakan biaya tiket full. Untuk masuk dari Taman Kerinci KSP Pacet biayanya Rp10.000 per orang. Itu sudah bisa menikmati kolam renang, mandi bola, dan juga Taman Kerinci. Yang pertama kita update dulu adalah spot foto dari Taman Kerinci KSP Pacet. Inilah spot foto update terbaru dari Taman Kerinci KSP Pacet. Di belakang spot foto ini terdapat mainan mobil dan sepeda motor mainan. Untuk harga tiket permainan ini sebesar Rp10.000 dan bisa dinikmati selama 10 menit. Dan kita lanjut review update terbaru spot foto dari Taman Kerinci KSP Pacet. Buat teman-teman yang ingin menyaksikan review saya yang terdahulu, ada dua macam video yang sudah saya reviewkan dari Taman Kerinci KSP Pacet ini. Teman-teman bisa menontonnya dan link sudah saya siapkan di deskripsi video ini.
View dari deretan spot foto yang ada di Taman Kelinci KSP Macet ini sangat mantap, karena di belakangnya ada persawahan yang hijau dan juga Gunung Welirang, apalagi ditambah dengan warna-warni bunga yang indah. Jadi teman-teman bisa menambah koleksi foto yang keren di Taman Kelinci KSP Pacet ini. Di sebelah permainan mobil-mobilan tadi terdapat permainan Flying Fox. Tiketnya Rp10.000 untuk satu kali luncur. Di sebelah Flying Fox terdapat arena outbound dan juga tempat duduk yang sangat sejuk. Inilah fasilitas toilet yang ada di Taman Kelinci KSP Pacet. Ada 4 toilet yang disediakan dan di sebelahnya ada fasilitas musolanya. Ini dia fasilitas musola yang ada di Taman Kelinci KSP Pacet. Untuk tempat wudhu berada di sebelah toilet. Untuk kantin yang ada di Taman Kelinci KSP Pacet ini ada 2. Berada di belakang satu dan di depan satu. Ini kantin yang ada di belakang, tetapi jarang buka di hari weekday. Jadi teman-teman bisa berkunjung ke kantin depan untuk di hari weekday, atau bisa membawa bekal sendiri dari rumah, karena masuk ke sini diperbolehkan untuk membawa bekal. Inilah gazebo atau tempat untuk menunggu di saat teman-teman lelah atau untuk menikmati makanan, bisa di gazebo ini. Di sini juga banyak burung, di mana teman-teman bisa berinteraksi langsung dengan burung tersebut dengan memberinya makan. Untuk beli pakan burung ini bisa di loket depan dengan biaya Rp5.000. Untuk kolam renang di sini terdapat 2 buah. Di kolam renang yang pertama ini ada kolam renang anak dengan kedalaman 37 cm dan saat saya berkunjung ke sini diisi air 30 cm. Dan inilah kolam renang yang kedua, di mana kedalaman kolam tersebut 80 cm, tetapi diisi air 60 cm. Di sisi kolam terdapat tempat duduk. Dan untuk di kolam renang yang kedua ini di ujung ada ruang bilas. Oke, kita lanjut review dari Taman Kelincinya. Di Taman Kelinci ini bukan hanya kita bisa berinteraksi, tetapi kita juga bisa berfoto dengan background-background gambar yang bagus ini. Jadi untuk masuk Taman Kelinci ini sudah tidak membayar tiket lagi ya. Jadi bayarnya Rp10.000 saat kita masuk tadi. Tetapi untuk berinteraksi langsung dengan kelincinya, kita harus membeli wortel yang ada di loket sebesar Rp5.000 per kantong plastik. Taman Kelincinya cukup bagus dan kelincinya juga cukup sehat-sehat. Tetapi sayangnya banyak bercampur dengan burung bahkan dengan ayam kalkun. Nah ini dia suasana pencampuran antara kelinci, burung, dan ayam kalkun. Di Taman Kelinci KSP Pacet ini kita juga bisa berinteraksi dengan ikan yang ada di kolam ini. Untuk biaya pakan ikan juga sama, yaitu Rp5.000 per kantong plastik. Di sini juga ada rumah bola, di mana untuk masuk rumah bola ini tidak memerlukan biaya tiket lagi. Jadi satu dengan biaya masuk Rp10.000 tadi. Oke, demikian review update terbaru dari Taman Kelinci KSP Pacet yang terletak di Dusun Randegan, Desa Warung Gunung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen.
Dan yang belum subscribe, subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.